Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Andre Saputra. Hari ini aku di Jogja. Paling pertama kalau aku ke Jogja itu pasti dan harus menyambangi sepuhnya. Ampun. Sepuhnya Om Bob, yeah, atau Om Wisnu, yeah, betul, dengan nama beken Bob Bob Galak. Yeah. Sudah semakin seperti Bob Marley ya. Oh, ini ada sanggulnya. Luar biasa. Jadi itu masih tetap seperti 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya ya. Aku mampir dan main di tempatnya Bob Bob Galak. Masih tertata rapi. Alhamdulillah. Pasti bagus banget. Mantap. Tapi yang paling mengesankan adalah ikan-ikan pibas yang memakan pelet. Udah kayak koi. Nah, jadi aku izin sharing sama Om Wisnu. Karena kebetulan kalau misalkan untuk perpredatoran, tepatnya di Jawa Tengah ya, ya, sedikit banyak pasti punya andil dan pengaruh dari Bob Bob Galak. Kita mau sharing-sharing. Dari kuku. Dari kuku. Ya, kita boleh, mau boleh coba sharing-sharing mengenai perpredatoran yang saat ini di Jogja dan sekitarnya. Menurut ya, Om Wisnu gimana? Alhamdulillah, masih selalu on fire. Masih selalu on fire. Nah, biar jadi semangat aja. Nah, jadi tuh kalau teman-teman yang di grup Facebook ataupun dimanapun selalu mengeluh bahwa pibas harganya jatuh, tren pibas tuh sudah lewat, tren pibas tuh udah gak hype seperti dulu. Berbeda hal ya, di daerah kita yang sedang kita berdiri ini, wow, semua tank di sini tuh pibas. Iya. Yeah. Kalau bisa lebih padat lebih baik, karena penjualannya di sini mengerikan. Amin. Nah, dan menjadi kontroversial dan menjadi daya tarik teman-teman tersendiri tentunya di pibas. Pibas yang memakan pelet, Om. Ya, betul. Nah, ini banyak positif dan negatifnya ya, ketika memang pibas makan pelet. Kita mau bicara positifnya dulu. Positifnya untuk pibas makan pelet. Siap. Sebelumnya makasih dulu kok 2 tahun udah kesini mampir. Siap. Masih inget saya. Harus. Mengenai sharing tuh pibas makan pelet plus minusnya ya kok. Siap. Untuk plusnya untuk pibas kan kecil biasanya dia norak warnanya. Oke. Okay. Biasa aja. Tapi ketika dia udah makan pelet. Oke. Okay. Itu keluar warnanya lebih dari pibas umumnya. Umumnya. Nah, oh, jadi kita lebih tidak bosan. Oke. Okay. Lebih seneng, lebih semangat untuk ngekip dari baby. Oh, oke. Okay. Makanya kebanyakan orang pelihara pibas yang makan pelet dari baby. Oke. Okay. Karena lebih enak latihnya juga. Gitu. Siap. Itu plusnya baru sedikit ya kok. Oke. Okay. Lanjut lagi. Yuk. Plusnya lagi, itu bisa memaksimalkan bakat aslinya si baby tersebut. Jadi babynya itu, ini gambarannya gedenya kayak gini loh. Gitu. Oh, sudah terbaca di awal. Awal karena dia fit pelet tadi. Oh. Ya itu bisa dimaksimalkan
feeding pelletnya. Oke. Okay. Hingga dia tahu titik maksimal marking dan warna ikannya tersebut kayak gini loh gitu. Oh. Nah itu plusnya udah 2 ya, 2 plus. 2. Jadi izin om, sorry aku potong. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu nanti gedenya seperti apa. Yes. Dan katanya indukannya seperti ini. Yes. Potensinya sudah terlihat sejak kecil ya. Betul sekali. Yang bisa dilihat di belakangku ini, ikan kecil-kecil dari ekornya, fin atasnya itu sudah mengeluarkan corak-corak warna. Bahkan markingnya sudah menebal. Itu karena efek pelet menurut efek pelet dan juga ada keturunan dari genetiknya. Oke. Okay. Gitu. Karena genetik macam-macam. Banyak yang memang dia kurang bagus, tapi kena pelet maksimal juga lumayan bagus. Oke. Okay. Tapi begitu juga dia tetap ada titik maksimalnya, nggak bisa sepadan dengan genetik yang lebih expert, yang lebih keren lagi, bisa dibilang kayak gitu. Cuma pelet membantu memaksimalkan dia lebih tampan lah intinya. Oh siap, gitu. Glowing ya? Glowing, betul. Cuma untuk ikon tertentu, ada juga sih, katakanlah mono ya, ada yang benar-benar induannya ngeblok, anaknya pun pasti ngeblok. Ada juga yang induan biasa, anakannya juga ada yang ngeblok beberapa. Cuma itu nggak tahu gedenya bakalannya gitu atau enggak. Karena kan mudar atau enggak gitu. Ya, induknya kan nggak ngeblok gitu loh. Jadi tetap terutama genetik dari induan. Kedua, kita dongkrak pakai pelet itu tadi. Oke. Nah, positif yang ketiga. Dilanjut. Positif yang ketiga. Lebih enak ngasih pakannya, nggak repot-repot beli pakan hidup. Oke. Nggak usah nunggu cair, pakan bekunya gitu-gitu ya. Betul sekali. Bisa buat kalau tinggal kemana acara gitu, orang rumah bisa suruh ngasih makan. Oke, betul-betul. Cuma kayak kasih makan koki ataupun koi. Oke. Nah, itu masih ada positifnya? Saya rasa itu sudah mencakup hampir semuanya. Hampir semuanya ya. Nah, kita masuk ke negatif ya, om. Jadi, berimbang. Ya, negatif untuk makan pelet, menurut saya pribadi ya. Oke. Okay. Tank gampang keruh. Nah, otomatis nih, harus di balance sama filtrasinya yang premium. Punya Josh. Koko. Punya koko yang di konten. Itu pasti jamin bersih. Nah, di sini ada? Itu ada lah. Oke. Itu pasti kita low maintenance pun, feeding pelet pun kayak tempat koko, nggak perlu maintenance yang ekstra gitu. Oke. Okay. Itu minusnya bisa dikendalikan sebenarnya. Tapi siap. Ini kita kan berbicara tentang global karena nggak semua make ya kok. Betul. Nah, jadi itu minusnya mengenai makan pelet, airnya keruh menurut saya. Oke. Okay. Sering keruh ya. Terus minus kedua lagi apa ya kok? Kalau dari kandungan dan gizi yang dibutuhkan sama si pibas menurut om gimana? Kalau kandungan gizi yang dibutuhkan pibas untuk pelet sudah lumayan OP sih, cuma untuk minusnya selama ini belum ada. Belum ada? Belum ada nemu karena, ada. Grow up-nya lebih lelet. Karena makan pelet? Karena makan pelet, menurut saya. Oh, iya, aku agak sedikit, koreksi aku kalau salah, Om. Ya. Aku agak sedikit melihat ikan-ikan yang makan pelet itu memang cenderung agak kecil ya, Om. Oh, betul. Itu pengaruh dari mananya, Om? Saya rasa memang dia kayak kurang asupan untuk yang mendongkrak pertumbuhannya, grow-nya. Oh, betul. Menurut saya sih gitu. Oh, jadi kalau misalkan tetap diselingin sama, misalkan nih, aku beli, karena kan bekennya Om Bob itu, walaupun ada yang lain, sekarang kayak Fogo makan pelet aja di Bob yang pionirin. Habis itu, mono spidol. Iya kan? Mono Joss atau marking itulah ya. Nah, itu ketika memang di tempat Om makan pelet, dan aku pakai pelet Om di tempatku juga, cuman karena aku pengen tetap markingnya seperti itu, aku campur dengan pakan hidup ataupun daging segala macam, Om, itu akan mempengaruhi dari si pattern atau si motif nggak? Pasti ada. Dia akan mengalami turun perform. Oke, okay, turun perform. Tapi nggak begitu signifikan, karena masih dikasih continue kan, walaupun takarannya berkurang dari biasanya. Gitu. Oke. Okay. Jadi tetap muncul, cuma tetap mengalami penurunan perform, walaupun nggak signifikan. Oh. Beda arti kalau dia benar-benar berhenti di size baby tersebut. Oh. Jadi kalau dia baby masih di sini, katakanlah full pelet setiap hari kasih satu kali. Tapi di sana ternyata di stop di sana. Okay. Dia bisa mengalami benar-benar menjadi kontras. Oh. Karena stop, ya itu di sini keluar warna dan marking dia maksimal sesuai genetiknya karena pelet tersebut. Oh. Gitu. Nah, jadi izin aku coba mau bertanya lebih dalam, Om. Yes. Mengenai perpeletan ini, karena memang cukup banyak jadi pembicaraan di grup-grup Facebook. Iya, betul. Iya kan? Ketika memang berhenti, tadi bilang berhenti berarti dia akan menurun, turun perform. Iya.
dan kita mau selingin turun perform nggak terlalu jauh. Iya betul. Nah tapi kalau ketika memang kita mau push grow-nya, ya. Kalau dengan pelet kan berarti kan ada tertahan sedikit. Tapi kita mau push grow-nya, apakah akan tertarik dan akan menjadi memudar kalau kita push grow-nya? Iya. Tapi pasti di usia dia besok yang matang, okay. Dia bakal keluar lagi. Oh, berarti menyesuaikan dengan usia mapannya, yes, dari betul. Si ikan. Bisa dikatakan pelet mengeluarkan warna di usia yang belum matang. Oke. Okay. Tapi kalau mau didongkrak pakai pelet yang grow kan biasanya coloringnya down. Oke. Okay. Sementara aja itu, karena kita udah lihat bakat aslinya tuh. Oh. Besok usia matang dia bakal keluar lagi sesuai warna. Sesuai warna. Yang kita lihat di awal itu. Yes, betul sekali. Karena aku lihat tadi yang kayak tadi Om Bob kasih makan dengan pelet itu, temeknya mengeluarkan warna, yeah, ketimbang mutiaranya, yeah, ketimbang markingnya. Yeah, yeah. Jadi marking kalah nih. Iya, yeah, tumpang tindih ya. Yeah. Ya gitu. Warna jadi duluan. Kalau Om Bob sendiri lebih mentingin kecil, tapi marking oke, okay, ataupun nanti tunggu gede dulu baru marking oke. Okay. Kalau saya pribadi, oke, okay. Karena saya tipikal orang yang bosan. Oke. Okay. Saya lebih suka yang kecil sambil menikmati dia besar walaupun pelan. Oke. Okay. Tapi keluar warnanya dan markingnya. Kalau saya pribadi, tapi selera kembali ke masing-masing ya. Oke. Okay, okay, ada juga okay. Main, Om aku nggak sabar pengen tak selingin, boleh selingin, tapi ya itu tadi konsekuensinya dia pasti mengalami turun dari markingnya itu. Ya, namun harus diketahui juga ini markingnya aslinya bakatnya seperti ini udah kelihatan dulu itu loh. Jadi dia tetap ada semangatnya nih sampai gede markingnya kayak gini. Makanya begini nih. Gitu. Nah, jadi pertanyaan dan juga keluhan teman-teman ketika memang pada saat ikan sampai di rumah markingku kok nggak seperti awalnya ya, kok agak penurunan karena memang itu ada di push ya. Yes. Dari segi size-nya terpush sehingga dia melari dong. Yes, internalnya itu ya, yang eksternal bisa settingan tank. Oke, okay. Lampu, oke. Okay. Background, ya. Dia suka dominan hitam-hitam. Oh. Minimal bawah sama belakang hitam-hitam lah. Minimal bawah dan belakang. Hitam-hitam. Itu akan mempush si warna semakin keluar. Agak mendongkrak ya. Mendongkrak. Nah, jadi bukan membuat, tapi mendongkrak. Mendongkrakkan ya, gitu. Ngebantu dari eksternal itu. Oke. Okay. Jadi 2 tahun lalu tepatnya, ya. Aku mulai road trip seperti ini juga, karena memang dari Jawa Timuran dan sampai Jawa Tengah ini. Pada saat itu, perpibasan lagi luar biasa banget. Jos, aku teracuni dengan lampu Mayan View. Ini dari teman-teman dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mempelopori itu semua, sehingga melihat pibas jauh lebih kontras. Yes. Ijonya naik, warnanya semua naik, apalagi Orinoco, lembayung ijonya gila banget gitu kan. Huluk kalau orang bilangnya. Huluk ya. Nah ini yang mempelopori adalah om-om yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meracuni sampai ke Jakarta. Nah ini awal mulanya sebenarnya, ini flashback sih sebenarnya 2 tahun lalu. Betul sekali. Perpredatoran seperti apa dan bagaimana. Ya mulainya dari sini aku teracunan tibas. Dan ternyata masih tetap konsisten dan juga tadi aku coba sedikit bertanya-tanya dengan Om Bob. Gimana Om? Tibas apakah harganya turun? Tidak. Dengan cepat dijawab, tidak. Ya kan? Dan itu terbukti dan nyata ya Om? Ya Alhamdulillah. Nyata. Nyata ya? Nyata. Nah, untuk pengejar-pengejar masih Alhamdulillah, masih bagus ya. Masih bagus ya. Jadi kalau ada sanggahan bahwa teman-teman, oh sekarang tiba harga yang murah dan segala macam, tunggu dulu. Kualitasnya kayak gimana? Segelintir aja. Iya kan? Tunggu dulu, kualitasnya kayak gimana? Kalau sekedar ternak, sekedar keluar anak, ya itulah. Ya itulah. Harganya. Benar. Jadi kita juga masuknya itu udah masuk ke grading ya tuh. Oke. Okay. Jadi main ikan emang ada perbedaan yang signifikan, bahkan bukan berbicara tentang grade ya, bener-bener low sama high itu sekarang. Oke. Okay. Yang less biasa ya biasa dong. Biasa ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau perpibasan ini masih asik banget nih, semua tank di sini. Selain di sini juga tetap ada percanaan. Jadi di tempatnya Om Wisnu ini tetap percanaan dari Auranti, dari Maru, dari apa ini? Dari Asiatika. Pulcra semua masih banyak tentang percanaan-percanaan di sini sampai single-single tank semua masih ada. Yes. Yang baik yang masih konteng juga ada dan juga ikan-ikan hias lainnya. Tapi pibas satu section sebelah kanan sendiri yang paling panjang ini. Wow. Karena saya jatuh cinta bener. Kayaknya yang penghasil terbesar ini. Iya benar. Tulang punggung. Dan ini masih terbukti. Kalau misalkan animonya turun, Bob-bob galak tidak bisa berdiri sekokoh ini. Bener. Ya kan? Karena animonya masih besar, dan habis itu permintaan masih banyak. Makanya itu
sebanyak inilah displaynya, sampai Vogo yang khusus dari Bokwak Galak itu berbeda dengan Vogo-Vogo yang beredar di Jakarta sekalipun. Iya kan? Dari udah makan pelet, dari makan usia pelet, kecil, ya. Marking, mm-hmm. Kemudian harganya tentunya. Iya kan? Walaupun harga hancur sendiri ya, tapi di sini ya masih bagus lumayan karena emang dia kecil juga udah keluar warna. Warna ya, terutama merah lah ini. Yeah. Ya. Minimal Vogo merah. Merah lah, kalau nggak merah Orinoco lah. Maaf, aku suka begitu. Om Wisnu itu orangnya kalem banget, gak bisa gitu-gitu ya. Nah, jadi ini jalan-jalanku ke tempat Om Bob, dan senang banget ternyata Pibas itu masih menjadi daya tarik salah satu tankmate ataupun jadi salah satu tokoh utama bahkan di tank predator penghobis ikan ya. Betul sekali. Wah, ini tetap teruslah Pibas, kalau nggak ada Pibas nggak ada warna tank kita. Dan kata-kata abu-abu hitam, abu-abu hitam, ya kan? Kalau di predator banyak yang itu. Iya. Kalau ada Pibas jadi makin berwarna. Jadi lampu view kita juga kepake. Kalau coba hitam sama abu-abu ngapain beli lampu view? Tidak berguna. Iya kan? Di lampu view kita juga kepake dongkrak warna-warna ikan. Nah ini ada lagi Om yang mau disampaikan tentang perpibasan ini atau ke teman-teman semua bagaimana, karena jujur ya Om, aku melihat perpredatoran maupun dari mulai dari Cana, Pibas dan segala macam itu mulai dari Jawa Tengah, tepatnya Jogja, Sleman, Bantul, kemudian sampai ke Surabaya. Ini animo teman-teman dan penghobis ini luar biasa berapi-api. Iya kan? Yes. Nah, menurut Om Bob gimana nih? Sebagai sepuh kan? Ampun. Biar makin berat. Tanggung jawabnya. Saran untuk kawan-kawan yang suka membudidaya ikan tikok bass khususnya ya. Oh iya. Piyeku. Siap. Iya, kalau bisa intinya harus balance. Kalau mau nyetak, tugasnya ngeluarin dengan harga yang sepadan. Oke. Ya, intinya jangan kayak koko yang bilang tadi, ngeluarin terus apa tadi kok? Sekedar brojol, brojol gedein jual. Ya, itu faktor utama adalah dari awal dari kurangnya antusiasnya publish karena menganggap ikan sekarang kan wih receh gitu. Receh. Iya, ya, biasa aja gitu ya. Receh yang under 10 ribu dapat gitu loh. Gitu ya kan. Ya, itu lumayan agak menjadi faktor-faktor Pibas mengalami animo yang agak down gitu ya. Kalau bisa kita filter terus adapun event-event yang untuk mendongkrak kalangan-kalangan di mana kalian berada di situ. Paling enggak kita berkorban dulu. Ya bangkit lagi gitu. Bangkit lagi animo para penghobis-penghobis ikan predator. Jadi harus balance, kalau mau ngeluarin ya tanggung jawab. Brojolin harus ngeluarin dengan konsisten kualitas yang bagus dengan harga yang bagus juga supaya kita nggak dianggap ikan receh, nggak mau main ikan receh gitu ya, sulit semuanya kan? Sulit. Padahal di sini juga saya masih selalu berjuang untuk naikin selalu penghobis-penghobis yang mulai ada senyap-senyap. Ayo main lagi. Main lagi dengan salah satunya event-event giveaway. Itu salah satu. Nah, jadi kalau misalkan mau ada event-event giveaway, pantauin terus di medsos-medsosnya Bopo Galak ya, Om. Betul. Nah, jadi itu event-event dan giveaway itu nggak hanya sekedar untuk bagi-bagi dan untuk branding Bopo Galak aja, cuman memang visi misi dari Om Wisnu sendiri benar-benar ingin membangkitkan animo dari teman-teman sendiri dalam melakukan pemberian ikan predator ya, Om. Betul, ya, di perbibasan, supaya kita bisa balik lagi seperti dulu. Ya, mewah solidnya, sekali. Ramainya, ya. Ya, betul. Jadi bisa memiliki atau bisa membedakan mana kualitas, mana yang tidak kualitas, gitu ya kan. Masuk. Karena kita pelihara yang downgrade, memang setiap orang punya kadar kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Tapi kalau kita pikir-pikir, boh ya kita sabar sedikit untuk nabung buat dapat yang kualitas, karena pemeliharaan dan capek kita tuh sama. Iya. Mulai kasih pakannya, maintenance-nya, itu semua sama gitu ya. Boh yang sabar dikit dapat yang jos. Iya tau.
Nah, jadi gitu teman-teman, silaturahmiku kepada Om Wisnu. Iya, makasih banyak Om waktunya. Sudah berkenan berbagi dan menunjukkan koleksi-koleksinya. Sangat senang sekali kunjungan Robo ke sini yang enggak pernah lupa sama saya, udah 2 kali ya. Ditunggu ketiga, keempat, kelima. Amin. Amin. Nah, jadi kalau misalkan enggak ke sini aku belum selama ini konten belum melihat bibas-bibas yang seperti ini lagi. Karena kan banyak kan sudah menganggap perbibasan itu sudah tidak zaman, nggak mau di display, nggak mau apa. Yes. Tapi di sini ternyata masih ini, makanya satu antusias yang luar biasa dari aku banget untuk melihat perbibasan seperti ini jadi makin bergairah untuk pelihara dari kecil. Iya dong. Kumbal. Mau tak kasih nggak mau ya? Enggak, nanti itu buat teman-teman aja, oke? Okay? Makasih banget Om sekali lagi. Sama-sama Koko, nah, saya juga makasih banyak. Siap. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya lebih detail ataupun perpeletan yang Om Bob sedang geluti gitu ya, bisa langsung ke kontaknya Om Bob di bawah ini. Ya. Di mana aja Om? IG, Bob Wagala. Siap. Bob.Wagala IG-nya. Siap. Untuk WA 081-804-352266. Oke. Facebook-nya Bob Wagala Stock. Nah, Facebook ini yang akan ada event, pantauin ya. Oi. Giveaway Fogo Teme. Fogo Teme. Iya. Giveaway Fogo dan Teme. Wow, oke. Siap-siap teman-teman, ini Fogo enggak main-main. Biar rame, membara. Oke. Mantap. Naik. Top. Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin baik lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.